miung gitu. Langsung saja guys, masih membahas tentang yang namanya geometri Riemanniannya. Kita masih belum masuk ke Riemannian manifoldnya guys. Kita masih membahas tentang manifold mulus ya ini ya, atau differentiable manifold, ada yang bilang begitu guys. 1, 2, 3, 4. Lama lu. 1, 2, 3, 4. Heran deh. Oke, diberikan M manifold. Ini udah ya. Oke. Ini gak ada buktinya ya. Gak ada buktinya ya. Iya betul, iya sih betul sih, karena itu Rn ya. Oke, jadi begini guys, jadi berarti pemetaannya ya, berarti ini teorema yang kemarin ya, memang mau memberikan penjelasan lagi, berarti mau membuktikan ini kan, atlasnya bahwa itu berarti dia ini. It inverse ya, Rn ini dari it it inverse ini berarti dia adalah nah, dari sini guys. Rn dari U ya. Ini. Ya. Rn dari U. Salah-salah. Itu ya. IPU dong, kalau begitu. Nah, IPU guys. Ya. Benar enggak sih? Oh, IP inverse guys. Sorry ya. Gimana sih? Gue bingung nih. Dia terhadap Rn. Kemudian P8 inverse karena dia chartnya itu. Ya kan? Berarti ke sini kan? Oh iya betul. FFU ya. Oh ini benar. Benar nih. Nah, ORN guys. Nah, dengan it ya identitas kan begini ya rumusnya ya, it x sama dengan x gitu. Nah ini kan turunannya apa, ini 1 kan, it aksen sama dengan 1 ya. Nah itu guys, jadi ada turunannya guys, dan seterusnya ya, it double aksen 0 segala macam, sehingga dia kan dan ini kan Rn sendiri nih, TO ini kan Rn ya, jadi ini adalah it dari Rn ke Rn. Nah gitu, jadi dia fungsi identitas, hasilnya jadi fungsi identitas gitu, akhirnya dia ada turunannya. Karena ini fungsi identitas ada turunannya. Ya. Dan seterusnya lanjutkan. Oke, guys. Kemudian kita punya definisi 3.6 di sini. Oke. Diberikan MA manifold dimensi N untuk suatu chart pada N didefinisikan pemetaan koordinat lokal. Namanya koordinat lokal ya, guys. Sebagai XI U ke R dengan XI P itu adalah fungsi ke I. Komponen ke I ya, dari P itu sendiri. Nah, ini. Ini adalah koordinat lokal namanya, guys.
kita akan sering menggunakan koordinat lokal ini ya, ini ya nanti ya. Ingat ya, baik-baik ya, bentuknya ini rumusnya nih. Kemudian dimensikan manifold satu fungsi bernilai vektor FM mulus jika setiap fungsi komponennya mulus. Oke. Buktikan bahwa FI ini terhadap inverse mulus DRN. Nah. Ya. Kalau setiap fungsi komponennya mulus, maka kan turunan dari F itu sendiri karena setiap komponennya ada, maka ada kan turunannya. Maka dia mulus akhirnya. Karena F itu berbentuk kok gini ini. F inverse ini kan ini sama dengan terdiri dari F1 P inverse F2 C inverse dan seterusnya Fn oh Fm ya sorry karena dia ke Rm bukan Fn malah ya Fn dia ke Rm pak berarti Fm nih sorry Fm P inverse nah dia ke Fm guys. Nah, ini mulus semua nih. Mulus. Gitu ya. Ya, itulah ya. Pokoknya setiap fungsi umumnya mulus. Bis. Turunan parsial manifold. Sekarang masuk ke turunan parsial manifold. Ada juga ternyata turunan parsialnya, guys. Ini yang memang bahas aneh ya. Diberikan fungsi M manifold berdimensi N dan U P opsi psi cat pada M dimensikan koordinat lokal ke I sebagai XI dengan X ini kan sudah ya dan ini adalah PI kan nah PI sebenarnya ini yang tadi ya ini sama aja guys tapi bisa ditulis seperti ini bisa ditulis seperti ini nah ini tergantung nanti keperluan kita guys. XIP, XI ini adalah apa? Pemetaan koordinat, guys. Nah, pemetaan koordinat ke I. Nah, artinya koordinat ke I dari RN itu apa gitu ya? Itu XI itu ya. Dan ini tidak lain adalah ini kan, II. Oke. Akibatnya adalah turunan. Nah, lalu kita berdasarkan koordinat ini kita turunkan terhadap XI ada, guys. Ternyata definisinya adalah seperti ini. Dan di cerminkan ke ini, ingat ya, XI atas artinya koordinat lokal. Kalau XI bawah ini adalah koordinat DRN biasa. Ingat ya. XI, kalau upper index seperti ini artinya koordinat di manifold. Kalau lower index itu artinya koordinat DRN. Ya, begitu ya kita menyandinya. Biar tidak ketukar. Jadi yang ini, definisinya adalah koordinat yang disatukan terhadap chart tersebut. Lalu di chart itu diturunkan terhadap XI. Itu turunan berdimensi ini ya. Oke. Ini contohnya nggak terlalu banyak guys. Mohon maaf guys. Memang juga masih banyak harus belajar nih tentang manifold ini ya. Memang banyak nggak bisa nih tentang koordinat ini. Jadi memang tidak bisa banyak memberikan contoh ya. Tapi setidaknya mudah-mudahan kalian memahami gitu ya. Artinya ini turunannya tidak langsung dikasih ini, tapi harus dipetakan terhadap ini dulu biar di RN dia bisa diturunkan seperti biasa, seperti kalkulus biasa. Tapi dia harus dicerminkan terhadap chart-nya. Kalau dieksekusi secara langsung nggak bisa, guys. Ya ini hanya simbol saja sebenarnya. Nah, gitu. Nah, kemudian ada pemetaan transisi. Nah, mungkin nanti dulu ya, guys ya. Mungkin itu dulu dari Mamang. Nanti kebanyakan. Thank you for watching.